sama kebajikan. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah kita yang tercinta, Bapak Arif Fakhrudin, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melaksanakan salah satu program CGP yang telah berdoa, yaitu mengadakan berbagi praktik baik untuk teman-teman semua. Kita akan bersama-sama, sebenarnya bukan saya mengajari ya, enggak ya, enggak gitu sifatnya. Kita sharing gitu, karena saya sangat-sangat percaya dan tahu bahwa teman-teman hebat di sini semua sudah melakukan ini. Cuma saja mungkin tidak tahu ini namanya apa, gitu, karena ini terkait dengan teori. Baik, di sini kita akan mempelajari atau sharing mengenai elaborasi pemahaman budaya positif. Dan seperti kita ketahui semua, bapak-bapak saya sangat panjang sekali ya pendek pelebar sebenarnya lulus matematika gitu. Dan ada istilah Iwardani, saya baca yang dikatakan 7/05 tahun 2022. Seperti biasa sebelum mengawali sebuah acara, ada baiknya buat untuk kita semua berdoa sejenak ya, berdasarkan agama kita masing-masing. Berdoa, silakan. Amin. Well, kita pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia saja ya. Ya, bu Inggris ya, bahasa Indonesia ya, bu Inggris. Baik, sebelum kegiatan hari ini dimulai, setelah berdoa, ya, untuk acara kita bisa berjalan dengan lancar, kondusif, baik. Ada baiknya kita bersama-sama membuat komitmen belajar. Apa itu komitmen belajar? Ada yang tahu teman-teman semua? Kesepakatan. Thank you, Miss Liza. Kesepakatan bersama ya. Jadi kesepakatan bukan hanya dari saya, tapi dari teman-teman semua. Baik. Siapa yang akan menuliskan untuk kesepakatan belajar? You can raise your hand. Okay, Miss Liza. Semangat.
Wow.
teman-teman sekalian tidak boleh mengeluarkan satu suara pun. Ya, even kalau ketawa, gini aja. Ya, tidak boleh tertarik. Nah, yang boleh hanyalah memberikan sign. You know sign? You know sign? Kode. Kode ya, kode. Media ini ada punggung kapten. Oke, okay. Punggung si kapten. Oh, ya. Ya. Jadi, 2 saksinya di setiap bedek, 2 saksinya di setiap bedek, 2 saksinya di setiap bedek.
dengan capaian khususnya di sini kita bisa mendemonstrasikan. Makanya tadi kita akan mendemonstrasikan dalam bentuk role play dari konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, tiga teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi guru dan pendidikan distribusi. Kemudian dengan menerapkan strategi diskusi positif yang nanti kita sudah dapatkan, diharapkan kita bisa menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian dengan nanti bisa bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah yang disesuaikan dengan siswa kita. Nah, Miss dengar kemarin ada kejadian di kelas kita. Bisa kamu tolong ceritakan apa yang terjadi? Benar Miss, pada saat itu saya saat pergantian jam pelajaran saya berjalan-jalan di kelas dengan salah satu teman saya. Tapi saat itu saya hanya sengaja tidak mengajak teman saya untuk mengajar saya. Oke, lalu bagaimana kalian bisa bertengkar? Teman saya itu mengejar saya sudah mengingatkan untuk berhenti karena saya sudah lelah. Tetapi dia tidak berhenti mengejar saya Miss. Lalu menurut kamu, mengapa dia tidak mengindahkan perkataan? Mengapa dia masih mengejar kamu? Tidak berhenti? Mungkin permintaan saya hanya dianggap sebagai lucuan Miss. Kemudian apa yang terjadi? Saya meskipun saya tersebut. Lalu teman saya itu men-speak saya juga, jadi kami saling men-speak. Kemudian kami dipisahkan oleh teman-teman yang ada di kelas dan kami dipaksa untuk tidak saling memaafkan. Tapi karena saya masih kesal dan malu, jadi saya tidak mau bersalaman. Menurut kamu, apakah tindakan spontanitas kamu itu benar? Tidak Miss, tindakan saya salah, saya menyesal. Menstabilkan identitas. Pada tahap ini, hal yang harus diperhatikan adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berdasarkan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas murid, jangan mengkritik murid yang sedang menjalani identitas gagal. Hal yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah mengajukan pertanyaan seperti membuat kesalahan apakah sesuatu yang wajar, pemberian nasihat bahwa manusia tidak ada yang sempurna, motivasi bahwa kita bisa mengatasi semua ini. Kemudian, jangan menanyakan kesalahannya, tetapi meminta siswa untuk fokus pada masalah ini. Baik, saya mengerti bahwa kamu kesal karena teman kamu tidak mau mendengarkan kamu untuk berhenti mengejar. Dan dari satu pihak juga telah iseng mengajak teman untuk berlari mengejar. Kemudian sampai adanya tindakan spontanitas mencekik. Tindakan yang kamu lakukan itu merugikan orang lain. Dan tindakan berlari-larian di dalam kelas saat pergantian jam pelajaran itu pun melanggar kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Baiknya saya mengerti, saya tidak mencekik teman saya menyesal. Menurut kamu, apakah tindakan berlari-lari di dalam kelas, kemudian mengajak teman berlari, kemudian tindakan mencekik itu perbuatan yang benar? Tidak Miss, saya tindakan-tindakan saya tersebut salah, saya menyesal. Pada tahap validasi tindakan yang salah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pertanyaan diajukan dengan nada bicara yang tidak memojokkan atau menghakimi. Selain itu, seorang guru dapat mengajukan pertanyaan dengan poin-poin seperti seseorang bisa bertindak lebih gegabah daripada ini. Peserta didik melakukannya tanpa suatu alasan tertentu dan melakukannya karena ada sesuatu hal penting baginya. Dan mungkin peserta didik
bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif dan bersedia untuk mempelajarinya. Baik, sekarang mari kita mengingat keyakinan klasik. Mana perbuatan atau tindakan yang belum kamu cekikan atau belum kamu cekikan? Saya tidak boleh bermain-main di kelas, tapi kalau di dalam kelas karena akan menjadi ketenangan yang ada di kelas dan buat saya bisa menjadi kelas gratis. Baik sekali. Sekarang kamu sudah memahami bahwa perbuatan tersebut merugikan orang lain. Baik, please. Kami mengerti bahwa tindakan itu merugikan orang lain. Saya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Saya meminta maaf. Pada bagian menanyakan keyakinan, hal yang harus diperhatikan adalah teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaan yang dapat diajukan pada tingkat ini menitik beratkan pada apa yang diyakini sebagai anggota keluarga atau kelas. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi siswa? Dan ingin menjadi orang yang seperti apa kelak mereka? Nama saya Muhammad Sanibro. Saya dari kelas 7 Ligel. Saat saya mengalami masalah di kelas dan di saat terkadang membantu saya menyelesaikan masalah tersebut dengan penerapan segitiga resolusi, saya dipanggil kembali untuk mengingat kembali kesempatan di kelas yang telah dibuat sebelumnya. Seperti sikap disiplin, tidak berlari di kelas, dan tidak berkelahi di kelas. Saling menghargai dan memahami teman saya yang ada di kelas dengan cara itu, saya belajar untuk bersikap lebih dewasa. Yaitu saya dapat mengontrol emosi, saya menemukan cara atau jawaban bagaimana saya seharusnya bersikap dengan itu misalkan begini. Demi perkembangan pribadi saya sendiri dan dengan adanya guru berbagai sopan pada suara yang tidak tinggi dan sikap tidak memojokkan saya, dapat mengerti kesalahan saya dengan kesadaran akal budi dan pikiran saya berdiri untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Saya ada pertanyaan untuk teman-teman semua. Teman-teman setuju atau tidak kalau hukuman yang disiplinkan anak? Ya, setuju. Siapa yang perlu setuju? Ya, setuju. Setuju, Lucinda. Tapi kita punya undang-undang, karena dari undang-undang, saya rasa hukuman itu tergantung serap apa dalam dan tidak membuat hukuman. Beda-beda, jadi kita tugasnya hanya menuntun.
sudah melakukan hal itu untuk menuntun. Oke, kita lanjut. Baik, di sini nanti kita akan melihat apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi sampai dengan sisi tiga restitusi secara urut. Nah, sekarang saya ada topik lain. Coba pasangan ya, Sampai paling kasar. Dari yang paling lembut ya. Kasar.
Dan
dan Plato. Yang pertama adalah disiplin itu gambaran seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tetapi sekarang, disiplin itu disalahartikan dengan ketidaknyamanan kita melakukan yang kenapa yang kita hargai. Gitu loh, jadi kecenderungan sekarang, gak semua orang baik, cuma ada beberapa orang seperti itu. Oke, nah di sini tadi sebenarnya disiplin itu mengarahkan kepada nilai-nilai kebajikan universal yang terbentuk dari motivasi intrinsik kesadaran kita untuk perkembangan diri kita sendiri, untuk perkembangan murid. Jadi di sini kacamatanya adalah murid, bagaimana murid bisa mengaplikasikan disiplin untuk perkembangan diri dia sendiri. Di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang pertama, boleh kalau dibacakan bisa deh. Oke,
This is Roger Plus, Division of Dasar Pangkatan ke? Wow. Apa itu Dasar Pangkatan kelas di bahasa Indonesia? Kesepakatan yang dibuat oleh kelas berarti all the students. Yeah. Biar kelas teratur, benar? How about the teaching and activity? Gimana dengan kegiatan pembelajar? Berjalan gimana? Kacau atau fisik? Baik, kacau. Will be fun if we had students. Will be fun, menyenangkan. Rasanya menyenangkan, berarti pembelajarannya bisa berasa dengan seru. So, all of you must respect the others, each other. Setiap orang harus menghormati satu dengan yang lain. And also respect the teacher. Do you agree? Yes! So, number one is? Yes. Respect the others. Yes. Yes, please.
respect your friends. Yes, yes. Yeah. And teacher, ya. Then, what else? Yes. How about say permission? Yes, you want to ask? Yes, yes. Or you want to go to the toilet? Oh, yes. Oke, okay, kemudian
dua lagi yang masih dipotong. Oke, satu, dua, tiga, cheese. Ya, salah ya, yang di foto ini ya. Dan ini saya, salah ya. Iya, udah. Ini perlu ada lagi dari medis. Oh, sekolah, bisa lihat. Dia kan ada di SMA.
Jadi setiap guru dengan tiga step itu berfungsi masing-masing. Jadi apa? Step berada di apa? Segitiga resiko. Oke. Berarti kalau satu buka buku, silakan. Ya silakan lagi. Ya betul. Sesuai yang tadi. Yang selain pertama yang ada sambo. Nanti kalau ada alasan lagi yang
diskusi mengenai dialognya. Kemudian nanti kalian boleh memilih tema sesuai dengan karakter diskrop kalian ya. Misalnya kalian mau video olahraga, kalian boleh pilih tema olahraga. Oke ya. Mungkin juga kalian punya kebiasaan hobi otomotif, kalian juga boleh untuk mempelajari atau membuat dialog tentang otomotif ya. Kamu kenapa? Enggak, Bu. Coba buka bukunya ya. Ini yang lain sudah mulai menjelaskan. Nanti kalau misalnya kalian tidak paham, kalian boleh diskusi dengan teman ya. Dengan kelompok lain tuh kalian bisa bertukar pikiran, walaupun beda tema, mungkin kalian dapat inspirasi dari teman-teman kalian sendiri ya. Kemudian nanti Miss Uci akan coba untuk memberikan nilai tentunya kepada kalian berdiskusi. Mulai dari simulasi ya, karena nanti di simulasi itu bisa akan coba lihat apakah kalian mampu untuk menerapkan dialog yang telah kalian buat ataupun tidak ya. Oke, coba Miss lihat dialognya. Kamu nggak ada Miss dari tadi ya? Kamu ngapain aja? Tadi kayaknya Miss lihat kamu memperhatikan, kamu tidak menulis, ada yang tidak kamu ngerti? Tidak? Oke, baik ya. Pokoknya Miss tidak akan menyanyikan yang kalian lakukan ya. Bagi yang menulis, kalian akan mendapatkan nilai kalau jika di atas KKM, karena itu sudah mencakup semua apa yang kalian misalnya sudah mengerti dan bisa menerapkan pembelajaran hari ini. Tapi bagi yang tidak menulis, Miss akan kasih nilai 0 ya, 0 untuk kamu ya ilmunya. Oke, ya baik anak-anak, hari ini sudah selesai. Terima kasih. Sebenarnya bilang aja sama guru ada guru di depan sih.
bagus nggak kalau mau berbicara? Ada cara lain ya? Kita bantuan, kita bantuan. Tapi saya berpikir gurunya juga diam aja. Mungkin gurunya nggak ada yang tanya. Itu saya. Tapi harusnya bisa melakukan yang lain kan ya, selain mengumpul ya. Gak apa-apa nak. Namanya setiap. Teman-teman keren sekali.
penting, sangat bahagia karena mendapat ilmu baru tentang segitiga restitusi. Thank you.